Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab penawar bagi hati muka surat 56 baris yang keempat daripada bawah. Surat 56 baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sayugia ni terjemahan daripada yang bari, sepatutnya sayugia bagi yang berakal, bagi orang yang berakal yang sempurna, bahawa adalah ujubnya hairannya, ujub ni suka citanya, hairan suka cita selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, kerana mengurniakan ia, kerana memberi ia Allah baginya, bagi yang berakal. Mengurnia ni akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia Allah baginya, bagi yang berakal, kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar, dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan pertunjuk. Menegah ni dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sayugia bagi yang berakal. Yang berakal ni berakal yang sempurnalah, akal yang salim. Orang berakal belaka, kalau tidak berakal tak ada hukum, tak panggil mukallaf. Berakal belaka, tapi di sini orang berakal yang salim, yang sempurna, yang sejahtera, bahawa adalah ujubnya, hairannya, sukacitanya selama-lama dengan limpah kurnia Allah dan kemurahannya kepada Allah, kerana mengurniakan ia, memberi ia Allah baginya, bagi berakal, akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya, bagi yang berakal tadi, kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Jadi pembicaraan sekarang adalah bagaimana kita nak menghilangkan sifat ujub, hairan diri akan kelebihan yang ada, hairan diri akan kelebihan yang ada, serta lupa kelebihan yang ada tu adalah datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga tidak takut Allah bila-bila masa menarik kelebihan yang ada pada diri seseorang. Itu ujub hairan diri, membilang besar akan kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Macam mana kau cara untuk obat untuk menghilangkan sifat ujub, sifat yang dicela pada syarak yang membatalkan pahala kebajikan kita. Jadi untuk menghilangkan sifat ujub adalah ilmu. Jadi ilmu macam mana? Kelebihan yang ada pada diri kita ni ada dua bagai, dua jenis kelebihan. Satu kelebihan yang ada pada diri yang bukan datang daripada ikhtiar dan usaha. Didatangkan contohnya cantik rupa dan elok suara. Hak ni tak ada jalan langsung lah. Nak ujub. Sebab apa? Sebab tidak berkait pun dengan ikhtiar dan usaha kita. Tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha kita. Allah jadikan lahir-lahir cantik rupa. Allah Ta'ala jadikan suaranya elok. Yang mana suara elok ni bukan perkara yang boleh diusahakan. Ke boleh? Boleh, mana ni? Boleh baiki suara. Suara boleh jadi elok? Boleh? Kalau boleh, jadi penyanyi belakalah orangnya. Ada ni? Jadi penyanyi belakalah. Kalau elok suara tu boleh ikhtiar dan usaha. Jadi cantik rupa, elok suara, hak tu semata-mata perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada kaitan pun dengan ikhtiar dan usaha seseorang. Jadi nak ujuk kok jalan mana? Sebab bukan hak kita langsung. Ini hak kelebihan yang ada pada diri yang tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha. Ataupun kelebihan yang ada pada diri ni IQ tinggi, cerdik. IQ tinggi, cerdik, boleh diusahakan? Boleh diusahakan? Boleh? Tu makan pi koko minda, apa dah? Koko minda tu, tu nak wis segar je tu. Sebab bila tubuh segar, maka otak pun segar. Ada ni? Sebab al-aqlus salim minal jismin salim. Akal yang molek, mari daripada tubuh yang molek. Kalau tubuh tu jenis lembek je, akal pun lembek. Gitu je lah. Mungkin koko minda tu nak jadi sehat kau. Mungkin gitu. Ke koko minda ni memang dipergi pada minda lah. Jadi maknanya, kelebihan yang ada pada diri, cerdik. Tuhan jadikan cerdik ni cerdik sungguh. Dan cerdik. Cerdik. Belajar pun mudah dianya. Ini cerdik. Lepas tu, cerdik tu bukan datang daripada ikhtiar dan usaha. Maka nak ujuk ke nyekut jalan mana? Nak perasan lebih, nak bilang besar, nak bilang hebat. Sebab cerdik. Dah cerdik mari daripada mana? Bukan datang daripada ikhtiar dan usaha. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib kita syukuri. Ujian yang besar pula. Cerdik ni ujian yang besar. Pada ni. Orang yang nak belajar, di antara salah satu daripada syarat nak jadi alim ni kena cerdik. Itu di antara syarat lah. Bukan alim fardu ain, alim fardu ain ni, ni boleh belaka ni, alim fardu ain, hak alim sungguhlah. Nak jadi tuan guru, tuan guru yang alim sungguhlah. Di antara syaratnya cerdik. Jadi, belajar hak jenis cerdik ni memang kita nampak dia laju, nampak dia terkah depan. Pada ni.
Ujiannya besar pula. Ujub lagi, takabur lagi tu ujian. Lupa dah bahawa kecerdikan tu bukan datang daripada ikhtiar dan usaha. Dia bilang besar, bilang hebat, kecerdikan dia akhir naik kepada takabur, sombong. Dengan kecerdikan dia, dengan kepintaran dia, dengan cepatnya dia menguasai ilmu. Pandai ni. Hak ni ni mudah-mudah. Mudah ni. Mudah nak tergelincir ni. Mudah nak ngaji setengah jalan ni. Sebab apa? Aling cerdik, baca pandai. Akhirnya, Tok Guru dia pun dilawan. Sebab apa? Dia cerdik. Tok Guru pun dilawan. Ni ujian pula ke ni? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cerdik, dia terkehadapan, akhirnya dengan Tok Guru pun dilanggar. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Akhirnya Tuhan tarik segala-gala, tak ada, hilang. Kecerdikan pun hilang, ilmu pun hilang. Mana cerdik, terkehadapan, terhadapan. Mana kita kata kot harapan lah. Harapan. Mana di kelangan grup-grup kita ni kau akan jadi orang alim. Tapi tak tahan dengan ujian, ujud takabur. Akhirnya satu tugu dilanggar, satu tugu dilanggar. Akhirnya Tuhan tarik ilmu. Kecerdikan Tuhan tarik, ilmu Tuhan tarik. Bukan hanya hilang barakah ilmu, nampak di zohir. Tugu ni biasa gitu je, tenang gitu je. Tapi barakah mereka ujian. Sebab apa? Sebab dia lupa bahawa kecerdikan tu datang daripada Allah Ta'ala yang tidak berkait dengan pilihan dan perbuatan. Hak berkait dengan pilihan dan perbuatan, kerajinan dia tu. Kerajinan tu pilihan dan perbuatan. Jadi hak pertamanya, kelebihan yang ada pada diri yang tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha. Jadi nak ujuk kok jalan mana, nak hairang, nak membilang besar kok jalan mana, sebab bukan datang di ikhtiar dan usaha. Satu laginya, kelebihan yang ada pada diri yang datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Dia buat contohnya seperti ilmu, ibadah. Hak tadinya kecerdikan itu bukan daripada ikhtiar dan usaha. Yang datang dia tak usah adalah kesungguhan tu, kerajinan belajar. Maka dapat ilmu, kemudian dapat buat amal. Jadi ilmu dan amal ini adalah datang daripada pekerjaan yang diusahainya. Yang kedua, yang pertama tu mudah sikit. Rupa cantik, suara elok, itu mudah sikit. Sebab itu langsung tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha. Hak ning ni kelebihan yang ada pada diri yang dapat dengan dengan sebab pekerjaan yang diusahainya. Dapat ilmu, usaha dia. Boleh buat ibadah, usaha dia. Hak ni nak kena fikir lebih dalam ni. Tidak ada kaitan dengan itik usaha ni, atau mudah je. Ni hak datang daripada kelebihan yang datang disebab usaha dia. Ni kena fikir. Yang mana kita boleh belajar, mudah belajar, mudah beli ilmu. Kita belajar ni mari daripada mana? Memang usaha kita, tapi berserta dengan anggota yang Tuhan jadi pada kita. Mata comel, telinga terang, akal cerdik. Lepas tu pula sehat tubuh badan. Semua tu, mata ke, telinga ke, tangan kaki ke, makna bertenaga ke, hak tu semua adalah
datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak usaha kita, hak kita belajar tu usaha kita. Tapi kita belajar dengan menggunakan mata, telinga, tangan, kaki, akal, tenaga. Ha, tu bagaimana? Itu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Allah yang jadikan dengan semata-mata limpah kurnianya. Dengan semata-mata limpah kurnia. Hak anggota yang kita gunakan dalam kita belajar ni datang daripada Allah. Demikian juga diri belajar kita tu, diri kita boleh buat amal ibadah pun datang daripada makhluk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ha ni. Hak kelebihan cantik rupa, elok suara, waktu tidak ada ikhtiar usaha. Ha, pergi kepada kelebihan yang ada pada diri, ilmu dan ibadah. Ha, ilmu dan ibadah. Kita guna mata, telinga, anggota-anggota ni, itu makhluk Allah. Tapi belajar kita ni, kita yang usaha belajar. Kita yang usaha amal. Tapi kita menggunakan anggota yang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mata comel, telinga comel, tangan kaki bertenaga cerdik, bukan hak kita pun. Hak kitanya ikhtiar usaha belajar wa amal. Naik setangga lagi, ikhtiar usaha kita belajar wa amal tu pun Allah yang jadikan. Jadi balik pada hakikinya, kelebihan yang ada pada diri, wa ima hak cantik rupa, elok suara, mata comel, telinga comel, kaki tangan, pada akal cerdik, bertenaga, bahkan gerak diam kita belajar wa ama pun hakikinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak pergi kepada hak zahir adalah ikhtiar usaha kita ni. Ha, ni kena mikir molek lah. Hak kata cantik rupa, elok suara, itu mudah sebab tak ada kaitan dengan ikhtiar usaha kita. Ha, kita belajar menggunakan mata, telinga, kaki tangan, akal yang cerdik. Itu semua makhluk Allah, bukan ikhtiar usaha kita. Tapi belajar adalah ikhtiar usaha kita. Beribadah adalah ikhtiar usaha kita. Ikhtiar usaha kita tu pun kesemuanya Allah Ta'ala yang menjadi akan dia. Didatangkan ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ha ni. Jadi maknanya sama sahaja. Kelebihan yang tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha, kelebihan yang zahirnya datang dari ikhtiar dan usaha, sama sahaja. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keesaan pada perbuatan. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak memang tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepada ikhtiar dan usaha hak Tuhan. Yang dinisbahkan, yang disandarkan itu usaha kita pun hak Tuhan juga. Itu usaha kita pun hak Tuhan. Ha, tapi kita bicara syariah, kita bahagi dua lah. Satu perkara yang tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha, rupa cantik ke, rupa huduh ke, elok suara ke, suara tak elok ke, tidak akan dipersoalkan di hari akhirah sebab tidak ada kaitan dengan ikhtiar usaha. Ha, barulah pergi pada ikhtiar usaha kita tu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Ikhtiar usaha kita yang baik, yang jahat akan dipersoalkan di hari akhirah. Sebab apa? Sebab ikhtiar usaha kita
kita yang memilih perkara baik dan buruk, kita yang melakukan perkara baik dan buruk, kita akan dipersoalkan sebab kita yang memilih, kita yang usahakannya. Tapi walaupun kita memilih, kita yang usahakannya, tetap sama saja dengan hak langsung tidak ada pilihan dan perbuatan. Hak Tuhan juga. Itu usaha kita hakikinya tidak ada. Tapi kalau begitu, kenapa dipersoalkan? Sebab disandarkan pada ikhtiar dan usaha kamu. Maka akan dipersoalkan. Sebab disandar pada ikhtiar usaha kamu. Dan ikhtiar usaha ni hakiki hak hamba ke? Tidak. Hak Tuhan juga. Hak Tuhan juga. Kenapa persoal? Kerana disandarkan kepada ikhtiar usaha kamu. Ni nak kena letak molek payah ni, akan nak terima. Kita di perintah, kita dilarang, kita ditaklif pada syarak, kita ditaklif pada syarak. Apa ditaklif pada syarak? Diberati pada syarak, pada mengerjakan dan meninggalkan. Syarak mentaklifkan, syarak memberatkan pada buat dan pada tinggal. Pada buat ni wajib dan sunat, pada tinggal ni haram dan makruh. Jadi syarak mentaklifkan, syarak memberatkan pada buat dan pada tinggal. Syarak taklif ni kepada yang tamyiz akal. Syarak taklif kepada yang tamyiz akal. Akal comel. Kalau akal gila, syarak tidak taklifkan. Jadi apabila akal tu boleh tamyiz, boleh membezakan mana baik, mana buruk, maka syarak mentaklifkan. Sebab akal seseorang ni boleh membezakan. Jadi taklif syarak diletak kepada tamyiz akal. Jadi akal kita yang boleh menilai baik buruk, dan kita pun memilih dengan akal kita yang kita nilai baik buruk tadi. Lepas tu syarat mentaklifkan, syarat memerintah semayang, syarat memerintah puasa, larangan syarat kepada orang yang tamyiz akan. Maka suruhan dan larangan ni akan dipersoalkan di hari akhirat. Sebab disandarkan taklif syarat kepada tamyiz akan. Tapi hakikinya, akal menilai, membezakan, memilih, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab akal adalah makhluk. Makhluk tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah, cuma disandarkan saja pada majazi, pada zahir. Sandar saja. Kan kamu ada akal kan? Kamu boleh pilih mana hak baik, mana buruk. Kamu ni bukan tak ada akal lah, tengok. Disandarkan kepada akal. Dan di Al-Quran sebut tu, afala taqilun, afala yatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir, kamu tidak tidak berfikir? Mana Quran sentiasa menyebut berkaitan dengan akal. Disandarkan kepada akal. Tapi hakikinya akal tetap makhluk Allah, akan menilai makhluk Allah, akan memilih makhluk Allah. Begitu hak hakikinya. Hak ni payah ni. Jadi hak mudahnya, apabila syarat mentaklifkan, sebab seseorang tu ada akal, makna akal tu memilih sendiri, tidak berkait dengan qada Allah Subhanahu wa taala, barulah sampai masa dipertanggungjawabkan di hari akhirah, baru ngam-ngam dengan logik akal. Ada ni. Dia hak langsung tidak berkait dengan ikhtiar dosa tu, senang aje. Ha ni hak pembicaraan kelebihan diri ni. Pembicaraan kelebihan diri. Kelebihan diri yang tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha, kelebihan diri yang berkait dengan ikhtiar usaha. Sama dengan kejadian ni, kejadian kita ni. Kejadian kita ni kan, yang tidak disandar kepada ikhtiar dan usaha, yang tidak akan dipersoalkan di hari akhirah. Hak ni semata-mata takdir Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mana
kelahiran kita. Tidak akan disoalkan kita. Lahir kita di mana, ibu mana, jantina lelaki dan perempuan, tiada kaitan dengan pilihan dan perbuatan kita, tidak akan dipersoalkan. Ha, kemudian barulah pergi kepada perbuatan kita dalam kehidupan, ikhtiar dan usaha. Ha, ini yang akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita, disandar pada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikinya kesemuanya adalah ikhtirari. Hak Tuhan belaka, tak ada ikhtiari-ikhtiarinya. Tak ada pilihan-pilihan. Itu pada hakiki. Al-Quran menyandar kepada pilihan dan perbuatan hamba hanya pada zahir saja, pada majazi. Letak bukan hakiki. Nak balik pada hakiki kok, rukun iman yang keenam. Situ je, situ sahaja. Sekalian qada dan qadar. Bukan hanya kelahiran, bukan hanya masa kelahiran, kematian, qada dan qadar, sekalian dalam kehidupan kita qada dan qadar. Itu sahaja. Sekalian qada dan qadar. Mana usaha kita ni boleh belajar qada dan qadar. Usaha kita boleh buat amal ibadah qada dan qadar. Sebab apa? Sebab usaha kita ni adalah kesemuanya Allah yang menjadikan akan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hak ni memang saya tekan sedikit. Sebab memang dalam rakaman banyaklah daripada orang-orang yang title-title tinggi. Maknanya kehidupan kita ni, kita yang akan dipertanggungjawabkan, kita yang akan dipersoal di hari akhirat. Sebab apa? Sebab pilihan kita sebebas-bebasnya, bukan terikat dengan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Oh, ni banyak. Ada ni. Mana pilihan dan perbuatan kita mutlak, bukan qada dan qadar, mutlak. Berhasil pilihan dan perbuatan kita dengan izin Allah. Ha, dari situ pula. Ini banyak dalam rakaman. Orang-orang agama lah. Terkadang orang-orang yang mengajar ilmu tauhid. Kadang-kadang orang yang memang bidang ilmu tauhid. Pergi pada ikhtiar pilihan ni, pilihan mutlak. Pilihan mutlak. Usaha-usaha mutlak. Berhasil usaha tu pula dengan izin Allah. Ha, dengan izin Allah ni pun ada macam-macam pula. Ada dengan izin Allah ni ada macam-macam pula. Hak macam qadariyah pun ada juga. Dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Tuhan letak di makhluk, di hamba. Itu qadariyah lah. Ada setengah tu tak jelas. Dengan izin Allah ni, hamba wibekah ke Allah wibekah, tak jelas. Cuma Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Tapi berhasil usaha, bukan Allah yang buat. Allah yang tidak menghalang, tidak menyekat. Kata kok mana pula dia pergi. Ini semua, dia tak mati di rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Dia tak mati di mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Pilihan kita pun perbuatan Allah. Bukan pilihan kita. Terdetik di hati kita pun pilihan Allah. Usaha kita pilihan, pilihan dan perbuatan Allah. Bukan usaha kita saja. Kelip mata gerak nadi pun perbuatan Allah. Atau keesaan pada perbuatan. Itu sahaja. Ada ni. Bila mati molek di rukun iman kenang, mati molek di keesaan tauhid pada perbuatan, ceritalah ikhtiar usaha, ikhtiar usaha, ikhtiar usaha pun. Hamba memilih, hamba melakukan, hamba memilih, hamba melakukan. Itu hanya pada zahir. Bukan kita wajib berpegang. Kita ada sunnah. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang.
Kalau tidak berpegang, terunduk pada akidah Jabariyah. Tapi walaupun wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Diri pilihan, diri perbuatan, qada dan qadar. Diri pilihan, diri perbuatan, keesaan Allah pada perbuatan, ianya adalah perbuatan Allah. Situ je. Tak ada banyak-banyak lah. Yang hakiki, yang mutlak, hanyalah pilihan Allah. Hanyalah perbuatan Allah. Kehendak, pilihan, perbuatan Allah yang hakiki, yang mutlak. Oh, dalam ayat Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu, menjadi ia akan barang yang ia Tuhan engkau kehendak, dan barang yang ia Tuhan engkau pilih. Jadi khaliq hakiki Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hakiki Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtar, ikhtiar hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada perbuatan kita, usaha. Disandarkan kepada kehendak, pilihan kita, ikhtiar. Hanya majazi, letak sahaja. Situ je. Tapi terkadang sebut qada tu sebut qada, tapi qada bukan kehendak iradah. Qada ni mengetahui oleh Allah. Digi lagi situ. Jadi ada juga qada ni kehendak Allah, ketentuan Allah, tetapi bukan makna Allah memaksa. Oh pula aning tu kata kena satu-satu dalam bab pegangan, kena satu-satu. Kalaulah Allah kehendak, Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan, tak ada dah lah. Bukan kata Allah memaksa, bukan tak ada bahagian kitanya. Tak ada dah. Hak memaksa, nampak rupa memaksa ni, hak kehendak mak bapak. Ha, kehendak mak bapak. Hak mak bapak netu dah, hak mak bapak netak mutuh dah tu. Ha, tu boleh lah memaksa. Tapi memaksa pun boleh tentu lagi lekat. boleh jadi tak lekat pun. Boleh lawan. Ada ni. Adapun kehendak Allah tak ada dah kitanya. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan yang berlaku inilah qada Allah, qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi hakikinya jabariyah lah. Tak ada apalah kitanya. Tapi salah jabariyah kerana tidak berpegang dengan ayat-ayat yang menyandarkan perbuatan pada hamba. Waktu banyaklah ayat Qurannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Seseorang yang usahakan kebaikan akan diberi balasan baik. Seseorang yang usahakan kejahatan akan dibalas dengan balasan yang buruk. Ada ni. Hok biasa baca ayat tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumi tu. Hok tu hanya cerita hok zahir, ikhtiar usaha. Memang Allah Taala menyandarkan kepada seseorang. Alladzina amanu wa amilus salihat, mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang beramal soleh. Tengok tu. Tersandar kepada seseorang yang beriman, seseorang yang beramal soleh, seseorang yang kufur, seseorang yang derhaka. Ada ni. Seseorang yang zalim. Memang Allah Taala sandar pada seseorang. Oleh kerana Allah Ta'ala sana pada seseorang, maka wajiblah berpegang seseorang ada pilihan dan perbuatan. Tapi walaupun pilihan dan perbuatan di sana pada seseorang, tapi hakikinya sebenar-benar jangan lari daripada rukun yang kenang. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyandarkan kepada seseorang
perkara baik, perkara buruk. Hakikinya hak dia belaka. La yus'alu amma yafa'alu wa hum yus'alun. Yang ditanyalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang akan ditanyalah pada hari akhirat. Setakat itu jelah. Kenapa Allah sandarkan kepada seseorang perkara baik, perkara buruk? Hakikinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan segala-gala, Allah yang menjadikan segala perkara yang ia kehendak, ia pilih. Tak ada hamba ni. Tapi kenapa Allah tersandar pada hamba kalau seumpama tu? La yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Setakat tu saja. Patut dalam bab ni dia tak boleh nak tu. Tak boleh nak nak korek, nak tak boleh. Hak ni jadi pening kepala. Pening dia kata. Pening kenapa? Iyalah, hakikinya tak ada pilihan dan perbuatan, tapi wajib berpegang ada. Tak sudah fikir nak tunya. Setakat tu sudahlah. Itulah jadi. Jadi apa? Dia nak fikir pening kepala. Pening kepala lah sebab kamu hantuk kepala, kata. Pening kerana kamu hantuk kepala. Apa dia hantuk kepala? Fikir buat apa? Sudahlah. Kenapa? Tak payah. Pening. Pening kerana ada soal kenapa-kenapa tu lah. Hati dia pening. Kita kata pening kerana dia menghantuk kepala dia sendiri. Faham? Pegang. Tak ada korek-korek. Faham siku. Nabi kata, tahan diri kamu daripada membahas-bahas, mempersoalkan bab qada dan qadar. Faham? Pegang. Berhenti setakat tu. Rukun yang kenal, sekalian qada qadar. Kita berpegang sekalian. Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba qada-qada. Kita berpegang qada-qada. Dah sekata je. Mudah je. Sebab ni saya jumpa-jumpa orang pening. Dia pening tu masa tu tak pening dah. Dia kata masa dia pening begini-begini-begini. Ha, nampak? Dia pening kerana dia hantuk kepala. Hidup fikir. Hak jahat pun. Fikir apa? Sudahlah. Honglah. Baik jahat qada-qada. Hak jahat pun qada-qada. Hak jahat. Dia mula. Ha, dia pening. Dia mikir. Lepas tu dia pening dia kata. Tapi kemudian tu dia tak pening dah sebab dia tak mikir dah. Maknanya dia ngaku lah. Bahawa selama ni pening, memeningkan diri sendiri. Kenapa? Kerana berlawanan dengan akidah sesat yang duduk dipegangi daripada bermula umur balik. Jadi pening eh? Duduk berlawan dengan akidah sesat dia. Hak bermula dari umur balik. Ini bab ikhtiar satu, bab perkara jahat satu. Letak molek. Tak letak molek situ kok. Allah. Ini hak timbul pegangan terpesong. Walaupun daripada mereka yang tidak disangka-sangka terpesong, dia kangen orang agama. Dan perkara ini memang tidak di titik berat mana. Terpesong macam mana pun tidak ada orang yang akan ambil. Ni terpesong seumpama ni. Tak ada orang bicara. Tak ada. Manis-manis eh? Terang-terang. Manis-manis saja. Terang-terang. Mana memang pegangan tu salah. Oh, kalulah Allah netak dah, Allah mutu dah segala-gala. Lepas tu berlakulah perkara jahat, Allah hukum pula, zoling Allah seumpama tu. Jadi Allah tak netak, Allah tak mutu. Tak ada iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Mengajar seumpama ni bukan kelas kecil-kecil macam kita ni. Kelas yang besar-besar. Dalam ramai-ramai tu. Siapa ke tak tahu pegangan ahli sunnah wal jemaah macam mana, pegang salah macam mana. Yang mengajar tu betul dah dia salahnya. Hak ramai-ramai. Mana jahil sangat-sangat boleh terima. Mana semua tu di dalam pengetahuan Allah. Bukan Allah menetak, bukan Allah memutuh. Takdir-takdir ni bukan makna Allah menetak memutuh. Jadi takdir pun disalah dah. Kalau Allah menetap memutu segala-gala termasuk perkara jahat, maka berlaku perkara jahat, Allah menghukum, zolinglah Allah seumpama itu. Allah tak menetap laginya. Kita yang pilih nak buat perkara baik atau perkara buruk. Kan logik akal. Tapi salah terang-terang. Tapi manis-manis ya. Jalan macam biasa. Cuba kalau salah buat pekau.
Oh, kalau salah buat pekoh kau, kan malah orang perbetulkan kembali. Ni salah, ni salah. Comel lah. Kalau ada tersalah, manusia tak lepas daripada tersilap dan tersalah. Dan kalau salah, perbetulkanlah. Kalau orang tu mengetahui tapi nampak pekoh, baguslah. Tapi mak akidah. Jadi hok tapok tu, hok rukun yang kenal, qada' dan qadar, hok tapok mengesakan Allah pada perbuatan tu tak ada. Lepas tu lagi pada ikhtiadat usaha, dia lucu. Bukan terlucut, sebab dia tak ada tapok. Jadi itu usaha, itu usaha, hok kita lah. Tak? Pilihan dan perbuatan kita, semuanya Allah yang menjadi akan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan ia akan kamu, dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Perbuatan kita tu adalah makhluk Allah. Perbuatan kita tu makhluk Allah. Kita gerak diam, perbuat tu makhluk Allah. Af'alullah. Yang kita perbuat pula, sebagaimana apa yang kita pilih. Kita pilih, kita perbuat. Kita pilih, kita perbuat. Jadi Allah yang perbuat perbuatan kita, Allah perbuat akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Maknanya pilihan kita tu pun kehendak dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je. Didatang ke ayat yang kedua dan firmannya wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Artinya dan tiada menghendaki, dan tiada menoki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu oleh Allah. Apa yang kamu kehendak, apa yang kamu pilih, itulah kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana barang yang kamu kehendak, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allaha kana aliman hakima. Ini hak suratul Dahri ayat yang ke-30. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Tu hak kita duk baca sama tu surah Takwir. Ini iza syamsu kuwira tu. Iza syamsu kuwira, surah Takwir ayat yang terakhir. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Oh, saya tanya mengelupah. Ini ayat ni suratul Dahri ditulis bawah tu. Ayat ke-30. Suratul Dahri. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. Itu Ad-Dahri. Oh, saya tanya tu kan. Ada dak Rabbul Alamin? Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. Itu surah lain. Surah Takwir, iza syamsu kuwirat, ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. Dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Tuhan. Dia Tuhan. Jadi apa yang kamu kehendak, kehendak Allah. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia Tuhan. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb, Allah Tuhan. Bila Allah Tuhan, semua yang berlaku adalah kehendak dan perbuatan dia, qada dan qadar dia. Itu rabbul rabbil alamin. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, Allah Rabb, Allah Tuhan. Kita ni marbuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa kita ni. Semua adalah kehendak dan perbuatan Allah. Rukun yang kena qada dan qada pegangan. Tapi walaupun begitu, wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab Quran kata apa? Wa ma ta'malun, akan barang yang mengerjakan oleh kamu. Ha, Tuhan kata kamu yang buat. Jadi kena berpeganglah bahawa kita ada perbuatan. Kita ada perbuatan, kena berpegang sebab Tuhan sandar kepada kita. Tapi apa yang kamu perbuat tetap perbuatan Allah. Apa yang kamu kehendak, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mana memilih dan menghendaki satu perkara, itulah qada dan qadar Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dia perkara ini, kelah umum lah. Kalau kita ada sepi, ada tu, dia kena secara satu-satu. Dia kena muzakarah. Ini kelah umum ni, kalau kita jenis tak boleh nak turut, dia payah lah. Dia payah. Dia kena satu-satu, waktu kena belajar secara asing-asing waktu. Sebab apa? Sebab payah. Sebab akidah tu sesat daripada umur baligh. Lepas tu akidah di sunnah pun canggah dengan logik akal. Capu pula dengan sekarang timbul orang yang bawa akidah-akidah yang terpesong. Ini payah belakang baka ni. Ini kata akhir zaman. Zahir orang Islam lah ke? Yang kata kembali pada kufur akhir zaman. Kembali pada kufur ni, kufur pegangan orang Islam. Kita tengok mana ada orang kembali jadi kafir batal Islam. Secara seorang-seorang tu adalah. Kedah ni. Secara meramal. Satu kumpulan orang Islam, ijtihadin murtad. Tak ada. Yang adanya, orang kafir masuk Islam berdoyo-doyo. Itu ada. Tapi macam mana kata akhir zaman, kembali pada kekufuran, kufur akidah, kufur pegangan. Orangnya orang Islam, pegangannya kufur. Pegangannya kufur. Pegangan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan. Masjidnya indah, masjidnya besar, tapi pengisian masjid. Masjid besar, masjid indah, program yang besar-besar, program yang hebat-hebat, tapi macam mana pembicaraan bab pegangan? Di masjid besar-besar, yang programnya besar-besar, macam mana pembicaraan berkaitan dengan pegangan? Adakah di titik beratkan? Tidak di titik beratkan. Itu kata masjid hanya tersegang indah. Pengisiannya tidak ada. Dia panggil tak ada pengisian lah. Kalau bab akidah tak lulu. Ini kata akhir zaman ni. Islam hanya pada nama sahaja. Pada zahir sahaja. Tapi bab pegangan tidak ada. Ini kita kena kemas bahagian kita, bahagian mereka ada tanggungjawab kita. Mana semuanya adalah Allah yang menjadikan. Jadi kita nak wujud macam mana? Kita berilmu sebab kita memilih dan usaha belajar. Kita beribadah sebab kita memilih dan usaha wa'amal. Kita memilih, kita melakukan tu, itu semua Allah yang jadikan. Mana sama juga dengan cantik rupa, elok suara, Allah jadikan. Kelebihan yang datang daripada zahir, pilihan dan perbuatan kita, Allah jadikan. Allah jadikan. Maka saya bagi berakal bahawa adalah ujubnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah dan kemurahannya kepada Allah. Kerana mengurniakan ya Allah, baginya bagi yang berakal akan ilmu dan akal. Allah beri ilmu, bukan kita pun. Dan beri petunjuk ia baginya kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Hakik tak ada sebab pun, tak ada pilihan pun hakikinya. Nampak ialah pada zahir sebabnya begini-begini, sebabnya daripada nasihat. Lepas tu dia pun memilih dan usaha untuk buat amat ibadah. Tu pada zahir je, tak ada tu semua tu. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia. Kita Tuhan beri ilmu dan amal ibadah. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Tak ada. Dia ngaji apa tak ada. Pertunjuk untuk buat ibadah pun tak ada. Itu setengah yang Tuhan tegah. Kemudian kita ni Tuhan beri ilmu dan amal. Tu kurniaan semata-mata. Kurniaan Allah semata-mata. Boleh buat ibadah, kurniaan Allah semata-mata. Setengah manusia macam mana? Tuhan tegah daripada ilmu. Tuhan tegah daripada pertunjuk. Belajarnya tidak. Petunjuk, kekuatan tuan ibadah pun tidak. Ini hak Tuhan tegah dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah takut ia seseorang yang berakal akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Wallahu a'lam. Kemudian kita minggu depan, hari Khamis tu 14 Syakban. Jadi malam tu lah malam 15 Syakban.
Dah. Malam bulan Syaban. Tapi program kita insya-Allah berjalan macam biasa. Program kita jalan macam biasa. Kita bagi hati ni, ini kita fardu ain. Nak tinggal fardu ain, nak pakat baca Yasin, bukan dialah. Baca Yasin, bacalah Yasin. 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke, 40 kali ke, bacalah. Itu baca masing-masing lah. Baca masing-masing. Jadi insyaAllah kalau kita berjalan macam biasa. Faham tak ni? Nak baca Yasin tak ada apa-apa pun, tu sunat. Sunat. Tapi benda sunat takkan kita nak tangguh kuliah kita. Kita pun dah berapa minggu dah nak masuk bulan Ramadan pula. Gitu je. Maknanya kuliah insyaAllah jalan macam biasa. Untuk malam-malam-malam Jumaat minggu depan, malam 15 Syaban. Dah betul tak 15 Syaban tu? Saya tanya depan masjid, dia kata tak ada. Kita akan teruskan kuliah macam biasa. Mana pandan nilai lah. Pandan nilai, pandan letak. Mana hak wajib, mana hak sunat. Maknanya kalau nak buat hak sunat, bolehlah. Nak baca Yasin, boleh. Kalau kuliah isyak tak ada, baca lepas isyak. Tapi kalau suruh baca Yasin lepas isyak, dia pakat balik. Sebab habis dah waktu Yasin. Waktu Yasin lepas maghrib je, lepas isyak jadi kodok 8 kali. Dia tak boleh nak baca Yasin lepas isyak. Kalau nak baca Yasin malam Syaban ni, cadang awak paling comelnya, kita buat qiyamul lail. Buat qiyamul lail, sebab baca Al-Quran, waktu yang paling afdal adalah sebelum daripada subuh. Di waktu sahur, itu waktu yang paling afdal, kita baca Al-Quran. Jadi malam Syaban, pakat mari sejam sebelum subuh, pakat baca Yasin 3 kali. Baru jadi. Itu waktu yang paling afdal sekali. Mana kamu? Kena ubah lah. Maghrib waktu kuliah macam biasa, baca Yasin macam mana? Kita akan baca Yasin 3 kali insya-Allah, pakat marilah pukul 5 pagi. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu yang paling afdal sekali kita membaca Al-Quran. Waktu yang paling afdal baca Al-Quran adalah waktu sahur. Di akhir malam tu waktu yang paling afdal sekali kita membaca Al-Quran. Yang paling afdal sekali baca Al-Quran di dalam sembahyang. Itu nombor 1. Apa yang abdu' dah di dalam sembahyang. Jadi insyaAllah minggu depan kuliah jalan macam biasa. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.